Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Mukmin yang tengah berdoa seperti mengetuk pintu langit agar semua harapan dapat terwujud. Segala permohonan seorang hamba kepada Rabbnya demi meraih karunia-Nya dipanjatkan melalui doa, memohon rahmat dan kebaikan disertai sikap merendahkan diri atau tawadhu dan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, doa juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba-Nya yang memiliki keinginan dan harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-Nya untuk memohon ampunan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memperbolehkan setiap doa tertuju pada-Nya, bukan pada yang lainnya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu. Perintah tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Doa menjadi sarana seorang hamba berinteraksi langsung dengan Rabb-Nya. Dengan doa pula, seseorang dapat meraih ketenangan jiwa, kedamaian maupun kesejahteraan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa adalah senjata orang yang beriman, pondasi agama dan cahayanya langit dan bumi." Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan banyak sekali doa bagi umat Islam. Misalnya doa saat akan makan, memulai perjalanan, berlindung dari dosa dan kemaksiatan, terhindar dari bencana hingga meraih rezeki, berkah dan berlimpah. Namun demikian, ada doa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini tidak boleh diucapkan oleh semua orang. Larangan ini terkait dengan adab dalam berdoa. Di antara sekian adab, beberapa di antaranya seseorang harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Selalu berprasangka baik kepada Allah saat berdoa. Khusyuk memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kiblat, memohon ampun dan lain sebagainya. Sedangkan doa yang dilarang yaitu doa yang isinya terkesan menghina Allah. Lafal doa yang dilarang tersebut adalah Allahumma ghafirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Artinya, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan. Lafaz tersebut mengandung makna penghinaan kepada Allah dengan mengatakan jika Engkau berkenan, sama dengan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni atau merahmati hamba-Nya. Hal tersebut bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi dijelaskan, rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya mendahului murka-murkanya, sehingga Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hamba-Nya. Maka jangan pernah melafalkan seperti doa tersebut. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan mengabulkan segala permintaan kita. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lafal doa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menghindari cara melafalkan doa seperti ini. Dan semoga kita semua senantiasa untuk yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permintaan kita dan selalu dalam lindungannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.